Pembekalan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah inovatif dengan tema moderasi beragama pada masa wabah corona virus disease 2019 sesuai dengan regulasi yang kami terima dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang menjadi regulasi yaitu surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam nomor 2974 tahun 2020 dan juga surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3394 tahun 2020. Di samping itu kita juga berpedoman kepada keputusan rektor UIN Arandani Banda Aceh nomor 5 tahun 2019 tentang tata kelola dan pelaksanaan penelitian publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat UIN Arandani Banda Aceh. Nah, yang pertama sekali ingin kami tegaskan tentang pengertian pelaksanaan KPMD RI yang kita maksudkan dalam program kali ini adalah kuliah pengabdian masyarakat yang memberikan peluang dan pilihan kepada mahasiswa untuk melakukan inovasi kegiatan dengan menggunakan potensi fasilitas, sumber daya, sarana, dan prasarana di mana mahasiswa berada dan atau berdomisili termasuk juga mahasiswa asing baik secara daring maupun luring atau offline. Namun pelaksanaannya tetap menjaga protokol kesehatan dan prosedur operasional standar tanggap darurat COVID-19. Nah, KPMD RI ini diwujudkan dengan cara melakukan penguatan dan kesadaran kepedulian terhadap wabah COVID-19, relasi agama dan kesehatan atau SAIN, moderasi beragama dan pendidikan serta dakwah keagamaan Islam dengan memanfaatkan berbagai media sosial. KPMD RI juga dapat diwujudkan dengan melakukan produktivitas keilmuan yang dilakukan oleh mahasiswa baik berupa penulisan buku, karya ilmiah, atau karya tulis, opini, dan lain-lain atau artikel ilmiah yang disesuaikan dengan program studi masing-masing. Oleh karenanya, kuliah pengabdian masyarakat dari rumah inovatif merupakan kegiatan akademik atau dan bahasa lain mata kuliah yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa program Strata 1 UIN Arandani dengan bobot 4 SKS. Nah, berikutnya bagaimana pola pelaksanaannya nanti? Nah, ini kita lihat bersama bahwa kuliah pengabdian masyarakat ini mengandung 4 prinsip. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa prinsip pertama itu individual, mahasiswa peserta KPMD RI dilarang melaksanakan kegiatan secara berkelompok di lapangan. Artinya, mahasiswa dilarang untuk berkelompok dengan mahasiswa lainnya peserta KPMD RI di satu lokasi sebagaimana KPM reguler. Jadi, pelaksanaan semua kegiatan itu dilaksanakan secara individual sesuai dengan jenis atau bidang kegiatan yang dipilih. Jika mengumpul, yang dimaksudkan di sini adalah mengumpulkan kelompok dengan masyarakat tertentu, itu dibenarkan, namun tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi mahasiswa. Yang kedua, fleksibel. Mahasiswa dapat memilih ragam kegiatan pengabdian masyarakat yang tercantum dalam pedoman ini
atau melaksanakan jenis kegiatan pengabdian lain yang menyesuaikan dengan kompetensi dan peluang yang dimiliki mahasiswa. Berikutnya, efisiensi. Nah, efisiensi ini dapat di mana mahasiswa dapat memilih kegiatan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya. Yang terakhir, tetap menjaga mutu. Apa yang dimaksudkan dengan tetap menjaga mutu? Pelaksanaan KPM dapat dimonitor dan dievaluasi dan bahkan dimonitoring dengan memperhatikan kondisi terkini serta dapat dinilai secara terukur, sistematis dan konkret melalui aplikasi Google Classroom. Nah, sesuai dengan tujuannya, ya KPM juga mempersiapkan calon sarjana yang menghayati dan memahami kompleksitas permasalahan yang langsung dihadapi oleh masyarakat dan memperluas wawasan pikiran serta belajar menanggulangi permasalahan secara praktis dan terpadu. Mempersiapkan mahasiswa mampu merasakan, menghayati dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bernuansa dan berbasis moderasi dan terjadinya keharmonisan, keselarasan dan kerukunan berhubungan antar umat beragama. Memastikan pelaksanaan kuliah pengabdian masyarakat tetap berjalan pada masa COVID-19 agar tidak menghambat penyelesaian studi mahasiswa. Berikutnya, mengembangkan pengetahuan agama yang moderat, sikap dan keterampilan mahasiswa melalui penerapan agama Islam, teknologi dan seni yang bernafaskan Islam secara langsung di masyarakat serta melatih mahasiswa untuk bekerja antar bidang keahlian secara terpadu. Dan yang terakhir adalah membantu pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dalam berbagai bidang, khususnya bidang sosial keagamaan. Nah, bagaimana dengan status KPM DRI ini? Nah, status KPM DRI ini berbobot 4 SKS. Nah, jadi harus diperhatikan bahwa status KPM DRI itu bentuknya mata kuliah yang berbobot 4 SKS. Nah, ini yang paling penting yang harus diperhatikan. Nah, bentuk kegiatan. Program kerja KPM DRI yang ditawarkan untuk dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KPM DRI adalah program modifikasi antara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara individual dengan menjalin hubungan kerjasama didukung oleh instansi baik pemerintah maupun swasta dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat sesuai dengan kegiatan yang dipilih di tengah-tengah kehidupan masyarakat pedesaan dan atau mengumpulkan data di tengah masyarakat sebagai data penulisan artikel ilmiah. Nah, mari kita perhatikan beberapa bidang kegiatan dan jenis kegiatan sesuai dengan matriks ini. Sebagai sampel, kita ambil contoh bidang kegiatan pengembangan kualitas layanan administrasi desa, upaya untuk mewujudkan nilai adil dan maslahat. Nah, silakan mahasiswa memilih apakah memilih pengembangan profil desa, kemudian pengembangan website desa khususnya dalam program pelayanan dan informasi, pengembangan SOP layanan administrasi desa, atau kegiatan lain yang mendukung tercapainya program desa itu misalnya. Nah, apa yang diunggah nanti ditulis, dicatat pada kegiatan harian apa sesuai dengan buku pedoman yang ada nanti, kemudian didokumentasikan bahwa Anda melakukan pengumpulan data atau pembuatan profil desa berbasis dokumen yang ada di desa terkait. Nah, ini maka buktinya nanti apa? Bahwa ada bukti dokumentasi kegiatan minimal 4 video. Ini nanti ketika Anda membuat profil desa itu ada 4 video yang Anda unggah. Kemudian dokumen bukti kegiatan juga diunggah ke Google Classroom. Nah, dalam bidang lainnya misalnya pengembangan pemahaman spiritual keagamaan termasuk melalui media online dan offline. Bekerja sama dengan berbagai ormas dan lembaga keagamaan sebagai upaya mewujudkan nilai rahmat dan toleran. Jenis kegiatan yang dipilih boleh peningkatan kualitas sumber daya manusia
dalam bidang keagamaan melalui aktivitas dakwah yang penuh kasih sayang, toleran di masyarakat melalui kegiatan majelis taklim, pengajian rutin, dan sebagainya. Ini ingat ya, tetap menjaga protokol kesehatan, namun kegiatannya tetap berbasis individual, jadi tidak boleh mengajak orang lain atau mahasiswa lain untuk berkumpul bersama melaksanakan kegiatan ini. Jadi kalau Anda mampu melaksanakan, silakan pilih kegiatan ini. Ya, kalau tidak, pilih kegiatan yang lainnya yang ada dalam matrik. Sesuai dengan matrik yang ada itu, misalnya dalam bidang penyiapan dokumen kebutuhan sarana prasarana desa, memperhatikan problematika yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kearifan lokal. Jadi sesuaikan saja. Jangan diharap bahwa semua kegiatan itu saya lakukan. Tidak, pilih saja di antara bagian ini. Baik Anda pilih bagian, misalnya Anda pilih pada poin 3, ada bidang kegiatannya ini, ya, melakukan identifikasi misalnya, lalu Anda pilih kegiatan A, B, atau C, silakan. Nah, misalnya kalau C ini penyiapan penggerak desa untuk berbagai kebutuhan masyarakat desa. Ini jika Anda mampu, jika tidak beralih ke poin keempat. Maka kami ingatkan, untuk memilih jenis kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi kompetensi Anda selaku peserta KPM dan juga potensi yang ada di desa atau di mana Anda berdomisili. Jadi kan jangan paksakan. Misalnya kalau Anda memilih bidang kegiatan yang keempat ini berperan serta dalam berbagai kegiatan peningkatan kualitas keluarga, maka kalau Anda pilih poin A, pembekalan persiapan pernikah dan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga, Anda harus menyusun secara baik bagaimana program kegiatan ini Anda laksanakan. Siapa pesertanya? Anda pilih boleh dari desa atau di mana Anda berdomisili. Nah, berikutnya ini matrik ini harus dibaca secara detail karena inilah yang menurut hemat kami tim penyusun pedoman pelaksanaan KPMD RI ini telah menampung semua prodi yang ada di UIN Arani. Jadi Saintek juga, misalnya Saintek juga tidak ada kesulitan di sini, boleh menyusun berbagai program kerja. Nah, misalnya melakukan anak pustaka misalnya, kalau S1 perpustakaan, melakukan studi berbasis maupun riset baik berbasis lapangan maupun perpustakaan. Nah, ini yang uniknya di sini ya, pada poin 11 yang perlu kami jelaskan. Artikel jurnal ilmiah. Nah, jika memilih bidang penulisan artikel jurnal ilmiah, maka menulis artikel ini datanya diperoleh dari desa di mana desa domisili Anda. Lalu Anda menulis artikel di bawah bimbingan supervisor. Nah, temanya silakan didiskusikan dengan supervisor, baik yang terkait dengan tema COVID-19 dan moderasi beragama. Silakan pilih. Dan ini khusus untuk bagi yang memilih artikel ilmiah sebagai pilihan kegiatan pengabdian masyarakatnya, maka tentu dia harus mencari data di masyarakat di mana dia tinggal dan di bawah persetujuan supervisornya. Baik. Nah, bagaimana pengorganisasian dan penempatan selanjutnya? Pengorganisasian kelas peserta KPMD RI dilakukan oleh panitia pelaksana KPMD RI sebagaimana tercantum dalam surat keputusan rektor UIN Arandiri tentang pelaksanaan KPM itu sendiri. Nah, peserta memilih tempat. Jadi yang memilih tempat itu lokasi, tempat atau lembaga ini secara mandiri. Jadi adik-adik mahasiswa lah yang memilih tempat untuk melaksanakan KPM DRI tersebut. Berikutnya, tugas dosen supervisor ini perlu kita jelaskan bahwa nanti adik-adik akan memiliki supervisor di setiap kelasnya, baik yang bertugas untuk membantu mahasiswa menyusun dan merencanakan program sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, membimbing mengarahkan mahasiswa peserta KPM DRI untuk melaksanakan program yang dipilih atau yang direncanakan, yang mencari solusi atau membantu memberikan solusi pemikiran dalam mengatasi kesulitan mahasiswa peserta KPM DRI di lapangan.
Nah, oleh karenanya hal ini dapat dilakukan secara daring atau online. Kemudian membimbing mahasiswa dalam menyusun program individual. Dosen profesor wajib mengingatkan mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan dan mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu pada aplikasi Google Classroom yang telah disediakan. Baik, kita lanjutkan dengan tugas peserta KPM DRI. Nah, peserta KPM DRI wajib mengikuti seluruh jadwal tahapan pelaksanaan. Nah, ini di share melalui website P2M, insya Allah akan ada buku ini lengkap di buku pedoman. Apa yang kami jelaskan ini insya Allah bukan lengkap di buku pedoman. Kemudian peserta KPM DRI melaksanakan kegiatan KPM DRI secara individual sesuai dengan kondisi lokasi pengabdian masyarakat. Peserta KPM DRI memilih salah satu dari jenis program kerja kegiatan pengabdian masyarakat atau program kerja lain yang sesuai dengan kemampuan peserta, meskipun tidak ada dalam matriks yang kami sampaikan tadi, dengan ketentuan sebagai berikut. Jika memilih kegiatan penulisan artikel murni online, maka wajib menghindari plagiasi. Jika memilih kegiatan yang mengharuskan interaksi dengan masyarakat atau pihak ketiga lainnya, wajib memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19. Nah, peserta KPM DRI wajib mengisi buku kegiatan harian pada format yang telah disediakan selama 40 hari. Ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, format laporan akhir KPM DRI sesuai dengan format yang terlampir pada pedoman. Ya, ini insya Allah yang akan nanti kita lihat di lampiran. Kemudian, segala dokumen, foto, video kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dipublikasikan di media sosial atau di YouTube atau media massa elektronik wajib memperoleh persetujuan dari dosen supervisor. Jadi jangan diunggah dulu sebelum ada persetujuan dari supervisor, kalau itu diunggah di media massa. Baik, jadwal pelaksanaan ini bisa dilihat secara rinci, bahwa yang paling penting kewajiban adik-adik diikuti sesuai dengan jadwal ini, dan nanti ada masa tertentu yang adik-adik harus ikuti, jangan sampai terabaikan. Jika terabaikan nanti akan berefek pada nilai yang bisa jadi kurang maksimal. Nah, untuk selanjutnya tentang monitoring pelaporan dan penilaian. Bagian ini adik-adik sekalian, nanti monitoring akan dilaksanakan sebagai upaya penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan KPM DRI, di mana kami akan berkunjung ke kabupaten kota tempat mahasiswa atau adik-adik berada. Peserta dipilih berdasarkan wilayah Aceh bagian barat, selatan, tengah, dan timur, atau yang kita sesuaikan. Memang tidak mungkin kita berkunjung atau memonitor semuanya, namun akan kita pilih beberapa kabupaten kota yang insya Allah kami akan melacaknya keberadaan adik-adik melalui Google Classroom sesuai dengan pelaporan yang ada di aplikasi Google Classroom. Nah, untuk pelaporan ini yang paling akhir, pelaporan ada laporan akhir. Nah, ini laporan akhir adalah laporan lengkap yang memuat rekap program unggulan dari program dan juga program pendukung yang telah dilaksanakan. Kemudian laporan digital, ini pedomannya sudah ada di sini, bahwa laporan digital ini kalau adik-adik memilih yang sifatnya semuanya online, yang adik-adik aplikasikan atau dipublikasikan melalui WhatsApp, Instagram, Facebook atau media sosial lainnya, itu harus adik-adik juga buat linknya dan dari media elektronik tersebut lalu dilampirkan dalam pelaporan harian Google Classroom. Kemudian laporan individu. Nah, ini ketentuan laporan, yang perlu diperhatikan. Misalnya ada ukuran kertas dan sebagainya. Kemudian laporan individu juga ada. Yang terakhir yang perlu diperhatikan untuk penilaian ini adik-adik. Nah, ini. Jadi akan berbeda. Ini ada edaran terbaru dari Warek 1. Pola penilaian kita, jika adik-adik memperoleh nilai 85 misalnya pada poin
pada poin A min, nilai A, nilai hurufnya misalnya A min, nilai bobotnya akan berbeda dengan seperti dulu. Jadi ada sedikit perbedaan dengan pelaksanaan KPM sebelumnya. Ada sanggah nilai juga, ada sanggah nilai, ya. Tapi ada juga sanksi. Jadi pada saat sanggah nilai itu kita keluar nilai tahap pertama, pengumuman pertama bahwa setelah rekap nilai itu ada. Nah, sanggah nilai ini akan kami berikan kesempatan kepada mahasiswa. Nah, yang terakhir terkait dengan misalnya ada hal-hal lain yang belum termaktub dalam pedoman KPMDRI ini akan diberikan informasinya oleh panitia pelaksana KPMDRI UIN Arandiri. Nah, ini contoh laporannya sudah ada di sini nanti lengkap, kemudian juga ada bagi yang memilih format artikel, ini laporannya, polanya seperti ini ditulis, silakan. Tapi dalam kegiatan harian itu tetap dimaksud disebutkan apa saja kegiatan harian yang dia lakukan jika menulis artikel ilmiah. Nah, ini bagi yang memilih kegiatan misalnya menulis profil desa, ini polanya seperti ini laporannya. Ya, ini lengkapnya nanti tolong adik-adik perhatikan dalam pedoman KPMDRI yang akan di-share ke adik-adik. Dan yang paling penting adik-adik sekalian, bahwa kegiatan kita ini kegiatan yang sekaligus atau adik-adik laksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kuliah reguler. Jadi adik-adik tidak boleh memilih kegiatan dalam KPM itu yang kira-kira nantinya menyebabkan terganggunya kegiatan kuliah reguler. Nah, inilah yang menjadi istimewa dari kegiatan kita ini. Bahwa adik-adik punya kesempatan kuliah, kemudian juga melaksanakan KPM secara bersamaan. Demikian kami rasa, kami mohon maaf jika ada kekurangan di sana-sini. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.